Berikut hasil pertandingan FIFA Matchday September tahun 2024. Beserta hasil final Piala Pinatar Arena U16 Super Cup tahun 2024. Sebelumnya silakan di like dan di subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita olahraga lainnya. Dari hasil pertandingan matchday pada hari ini, Timnas Italia U16 bertemu Timnas Spanyol U16. Bermain di kandang, Italia kalah 1-4 dari Timnas Spanyol U16. Shot on target 2 untuk Italia dan 9 untuk Spanyol U16. Di partai yang selanjutnya, Bangladesh U16 versus India U16 bermain di kandang. Bangladesh dikalahkan tamunya India dengan skor 0-1. Shot on target 2 untuk Bangladesh dan 6 untuk India U16. Pada partai yang lain yang mempertemukan antara Nepal U17 versus Pakistan bermain di kandang, Nepal dikalahkan tamunya Pakistan U17 dengan skor 0-1. Shot on target 3 untuk Timnas Nepal dan 7 untuk Pakistan. Bhutan U17 versus Sri Lanka U17 bermain di kandang, Bhutan mengalahkan tamunya Sri Lanka U17 dengan skor 5-1. Shot on target 9 untuk Bhutan dan 3 untuk Sri Lanka. Sementara pelanggaran 10 Bhutan dan 11 untuk Sri Lanka. Indonesia U16 bertemu Kepulauan Faroe U16. Indonesia mengalahkan lawannya dengan skor 3-0. Shot on target 7 untuk Timnas Indonesia dan 1 untuk Kepulauan Faroe U16. Sementara corner 6 untuk Indonesia dan 6 untuk Kepulauan Faroe. Di babak final yang lain, Portugal U16 versus